Perhatikan lampu standar. Wohoho. Pembalap asal Masamba Luwu Utara, Awad Sanjaya, kembali membuktikan kualitasnya di ajang Sulawesi Kapres putaran final yang digelar di Sirkuit Ratona Motorsport Kota Palopo pada Minggu 26 November 2023. Kali ini Awad sukses menjadi juara di kelas SP16 Matic 131cc lokal. Sayang sekali satu pembalap harus terhenti dapatnya. Pada race yang berlangsung selama 10 lap tersebut, Awad berhasil tampil dominan sejak awal. Ia langsung meleset ke posisi terdepan dan terus memimpin hingga finish. Awad berhasil mencatatkan selisih waktu 1,5 detik dari Tegar Saputra yang berada di posisi kedua. Pada posisi kedua dan MR yang bintang. Sementara podium ketiga diraih oleh Muhammad Arya Bintang. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Awad Sanjaya memang merupakan salah satu pembalap muda berbakat asal Luwu Utara. Ia telah meraih banyak prestasi di bidang ajang balap motor, termasuk Sulawesi Kapres. Pada SCR Putaran 4 yang digelar pada bulan Agustus 2023 lalu, Awad juga berhasil meraih gelar juara di berbagai kelas. Seperti kelas bebek 4 tak 125cc, bebek 2 tak 125cc, dan Matic 130cc standar lokal. Dengan hasil ini, Awad Sanjaya semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap muda berbakat di Sulawesi Selatan. Keberhasilan Awad Sanjaya meraih gelar juara tentunya tak lepas dari latihan keras dan persiapan yang matang. Ia pun diharapkan dapat terus berprestasi dan mengharumkan nama daerahnya di kancah balap nasional. Jurnalis Koran Seruya mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.